Halo, oke guys, stay tune karena kali ini aku lagi kasih kalian tutorial menggunakan Lightroom, Snapseed, dan Mix. Oke, awalannya kita edit menggunakan Lightroom dan pilih foto yang memang bisa kita edit. Oke, salah satu. Pilih fotonya. Nah, guys, karena aku punya preset yang udah tersedia di Lightroomku, jadi aku tinggal pilih aja nih yang Coffee Tune. Nah, setelah itu tinggal save. Nah, untuk ini lanjut ke mix. Kita pindah ke mix. Di sini kita merubah awannya supaya ada warna ya, guys. Kayak senja-senja ataulah segala macam di sini tersedia, guys. Ada mulai balon-balon kayak di Turki. Tapi kita pilih yang memang cocok sama fotonya. Kita pilih yang memang cocok sama fotonya. Oke, jadi aku pilih yang ini yang lumayan lah ya, bagus. Setelah itu save, simpan. Lanjut pindah ke Snapseed, guys. Nah, pilih di sini foto kita yang tadi diedit di mix. Pilih. Oke, ini enggak ya, langsung ke tampilan. Pilih portrait yang agak gelap, lalu checklist. Setelah itu polis gambar agak terangin, checklist. Nah, dari situ langsung ke teks. Kita pakai watermark, pakai nama kita supaya nggak dicolong orang, guys. Simpan aja di situ. Nah, atur posisinya. Setelah itu beres, tinggal di set, guys. Oke, jadi deh. Yehey, thank you guys, selamat mencoba.